1, 2, 3. Pencurian pemberatan merupakan gudang RS Haji Damo. Adapun kronologis yaitu tanggal 7 Mei 2021 pelapor atau kepala gudang di RSUD melakukan pengecekan pada saat barang masuk dan barang keluar ditemukan ada perbedaan jumlah masuk dan keluar juga ternyata berkurang. Setelah itu melaporkan kepada kita atau sobat. Pada saat itu kita langsung melakukan penyelidikan, kita mendapatkan pelaku berjumlah 7 orang, di mana 7 orang tersebut perannya berbeda-beda namun saling bergantian. Di farmasi, maksudnya apa? Saya punya utang banyak, Pak. Saya ditagih utang, saya nggak punya uang, terpaksa itu. Banyak. Utangnya berapa banyak? Jutaan. Itu melakukan pencurian berapa kali? Cuma 3 kali. Sudah dapat berapa banyak dari kayaknya nggak sampai 6 juta deh. Bapak bagian apa kalau di yang saat melakukan pengambilan itu? Bagian pengangkutan aja. Sudah berapa lama jadi petugas CPNS di rumah sakit? Dari 2014. Bagian apa? Sanitasi.